Hai, assalamualaikum. Apa khabar? Sihat. Okey, kalau video sebelum-sebelum ni saya banyak segmen di gym, tapi hari ini segmen yang luar biasa yang mana saya akan bawa kepada hampa semua untuk bersemang santai dengan seorang insan yang luar biasa, jago lontar peluru kategori F20 yang mana beliau memenangi emas pada sukan Paralimpik yang lalu di Rio dan juga pemegang rekod dunia. Dan tapi sebelum tu, kita akan bersama dengan orang yang bertanggungjawab membentuk beliau, menaikkan nama beliau, mencipta kejayaan kepada beliau, iaitu Coach Muhammad Faizul Harun atau lebih panggilan manjanya Coach Pejo. Tapi sebelum tu, subscribe channel saya untuk mendapatkan tip-tip atau video seterusnya serta mengembangkan lagi channel saya. Ingat, tak handsome tak apa, janji sado. Hai Coach, apa khabar Coach? Yes. Baik, alhamdulillah. Penjagaan sosial Coach. Siap Coach? Ah? Alhamdulillah, siap. Okey, kita simple ya Coach. Semang santai bersama dengan Coach dan juga Ziad. Jadi, sudah berapa lama Coach dalam bidang kejuruteraan ni? Saya dalam bidang kejuruteraan ni daripada tahun 2005 sampai sekarang lah. Tapi bersama dengan Paralimpik dalam lebih kurang 10 tahun. Oh, agak masa yang lama Coach. Yeah. Ya? Okey, sejak bila Coach mula melatih Ziad? Saya melatih Ziad pada tahun 2010. Start saya masuk ke MSN ni 2010 sampai sekarang lah. 10 tahun ni Coach ya? 10 tahun. Okey, Coach, sudah hampir 10 tahun Coach dengan Ziad. Apa karakter atau peribadi Ziad ni? Mungkin orang di luar sana mungkin nak tahu. Ziad, orang semua duk nampak dalam TV, yeah, dalam surat khabar, kan? Coach sendiri lebih tahu. Yeah. Ziad ni dia seorang yang disiplin. Disiplin dan setiasa mendengar arahan. Kalau saya bagi arahan, dia tak pernah yang dia tak buat. Lepas tu dia ni seorang yang macam ada misi dia. Dia ni seorang yang suka dengan target-target. Dia suka target, kursi nak target ni dan dia boleh capai macam tu lah. Yang penting dia ada visi, misi dia lah. Ziad menganggap Coach ni macam mana? Abang ke? Ayah ke? Saya, tok guru ke? Maha guru ke? Saya macam Ziad ni macam kita buat kawan. Kita buat kawan. Nak kata ayah dengan anak pun tak boleh. Sebabnya beza umur pun saya tak pernah jauh sangat dengan dia kan. Tapi macam adik-beradik, macam seorang kawan lah. Baru dia macam kita nak berkongsi apa-apa pun, kita selalu berkongsi jugalah. Masalah-masalah juga. Okey Coach, kenangan manis Coach sepanjang jadi jurulatih. Okey, kenangan manis saya waktu dia menang sukan Paralimpik Rio lah. Itu Rio. Paling kenangan yang paling manis dalam sukan Paralimpik saya lah. Ya, memang juga menjadi kebanggaan kita, yeah, semua Coach. Kami semua, saya sendiri Coach, disambut kat KLIA Coach dengan siram ayak. Kakak terbang lalu dengan siram. Okey Coach, soalan terakhir. Minta tip ataupun pandangan daripada Coach untuk yang berada di luar sana yang mana berminat dalam sukan olahraga, terutamanya sukan lontar peluru Coach. Yang penting dia sekali masalah minat lah. Mesti minat. Kalau tak minat tak ada apa pun, okay? Minat, lepas tu disiplin. Disiplin diri dan disiplin semasa latihan dan lepas latihan, itu disiplin memang penting, yeah. Untuk berjaya, disiplin mesti kena buat lah. Okay. Lepas tu sekali tambahan lagi untuk dia, yang penting apa dia nak, target dia apa yang dia nak, dia nak masuk sukan ni apa target dia, yeah. Itu yang saya rasa yang penting. Bakat sekali kena bakat ada. Bakat mesti. Okay Coach, terima kasih. Alright. Kerana sudi meluangkan masa. Alright. Di channel saya Rozaki Zakaria ni, yeah. Ingat tagline kita Coach. Okay. Tak handsome tak apa, janji sado. Assalamualaikum Ziad. Waalaikumsalam. Apa khabar Ziad? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Syukur hari ini kita dapat bersama dengan seorang insan yang luar biasa yang mengharumkan nama negara di mata dunia, seorang pemegang rekod dunia dan juga pemegang pingat emas sukan Paralimpik Brazil 2016 yang lalu. Kita bersama dengan Ziad Zulkifli. Okey, yeah, Ziad. Yeah. Sihat dia? Alhamdulillah sihat. Minta maaf mengganggu sikit latihan hari ini. Tidak apa. Okey, yeah. Ziad. Beberapa soalan simple lah saya nak tanya berkenaan Ziad sebagai pemegang rekod dunia.
pemenang pingat emas sukan Paralimpik yang dulu di Rio. Apakah perkembangan terkini Ziad dalam mengekalkan prestasi semasa Ziad? Okey, buat masa sekarang saya training macam biasa dan ikut jadual daripada coach. So untuk mengekalkan prestasi dan semestinya saya akan ikut rutin dan saya increase setiap kalau angkatan atau balingan kita membetulkan setiap apa kesalahan dan juga meningkatkan prestasi dalam gym ataupun di luar padang. Oh. Okey Ziad, semenjang PKP yang dulu, okay, hampir 2 bulan lebih tau Ziad tak di tak bersama dengan coach. Okay. Apa yang Ziad buat? Oh, perkembangan PKP ya. Saya membuat latihan di rumah dan tanpa ada weight dan peralatan juga kan? Apa peralatan gym lah, sukan. So dan juga tak baling. So dia punya kita macam start balik lah. Bila kita dah masuk camp balik, dia macam baru start balik. So agak susah bagi saya pun, agak susah. Dan di rumah pun pakai body weight dia tak ada ataupun ada pun ada getah apa macam tu. At least adalah latihan sikit. Dari segi pemakanan je. Okey. Saya pemakanan macam saya tak ada kira weight, tak ada apa kan. So tak, kategori saya pun tak ada weight, tak ada apa, tak ada kira macam angkat berat kan dia ada ukuran dan tinggi apa semua dan juga berat lah. Kalau untuk lontar peluru tak ada. So makanan saya makan mesti utamanya ada protein, karbo sedikit dan juga vitamin, sayur ke macam tu lah. Okay. Apa sasaran Ziad dalam bidang sukan ni? Especially Tokyo 2020 tahun depan, okay, di Jepun. Sasaran saya okay, sekarang ni saya dah buat persediaan dan saya pun dah, saya sendiri buat satu pengorbanan. Saya duduk, senada saya duduk di rumah dan saya bincang dengan coach saya. Saya kata, coach, saya nak buat satu pengorbanan lah. Kita duduk dalam camp, saya letakkan diri saya dalam camp selama setahun. Saya nak tengok result nanti dalam setahun tu, dalam apa, kita pergi Tokyo 2021, saya nak tengok ada result yang bagus dan mungkin mencari rekod dunia sekali lagi. Dan insyaAllah saya akan buat yang terbaik untuk nation lah. Okey. Apa ucapan Ziad kepada peminat Ziad dan juga peminat sukan tanah air, okay, di luar sana? Terima kasih kerana selalu memberi sokongan dan memberikan kata-kata semangat dan juga sentiasa support industri sukan Paralimpik dan juga sukan ni Paralimpik dan juga Olimpik lah. Tanpa belah bagi itu, saya rasa sangat-sangat bersyukur dan sentiasalah support dan menyokong kami. Alright, sebagai di akhir segmen saya ini, okay, sama-samalah kita sebagai rakyat Malaysia mendoakan agar Ziad terus maju dan mengekalkan pingat emas di Tokyo 2020 nanti. Amin. Okay, terima kasih Ziad. Okay, baik. Okey, selesai kita segmen santai kita hari ini bersama dengan dua insan istimewa, seorang atlet yang luar biasa, Mak Ziad Zulkifli, pemegang rekod dunia lontar peluru F20 dan juga pemenang pingat emas sukan Paralimpik 2016 yang lalu, dan bersama dengan coach beliau, coach Pejo. So kita akan jumpa lagi di segmen yang akan datang dengan bintang-bintang sukan yang luar biasa. Ingat, tak handsome tak apa, janji sado.